Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat. Udbil bidayati wan nihayat. Khulifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat. Salatan tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi daril dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرسلنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. باب العشرون fi fadilatil istighfari, halaman 32, halaman 32. Babul isrun, yang di tengah lah, babul isruna fi fadilatil istighfar, bab yang ke-20 pada menjelaskan keutamaan membaca istighfar atau keutamaan minta ampun lawan Tuhan. Qalallahu ta'ala, Allah berfirman, wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima. Allah menyuruh kita supaya minta ampun lawan sidin. Karena jar Allah ta'ala, aku ini sangat maha pengampun dan sangat pengasih dan penyayang. Wa qala ta'ala لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. Quran juga. Jadi Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang yang mau minta ampun lawan sidin akan surga dan dapat kenikmatan-kenikmatan surga bagi orang yang sudah masuk surga melalui jalur istighfar. Jadi orang masuk surga macam-macam jalurnya, diantaranya adalah sebab istighfar kepada Allah. Lalu karena masuk surga, maka orang tadi menerima kenyamanan-kenyamanan yang dalam surga tadi. Itu maksud secara intisarinya. Jadi kita jangan berputus asa dari minta ampun lawan Tuhan. Walaupun kita tadi model kaya terus-menerus menggawi maksiat. Sebagaimana kita terus-menerus menggawi maksiat, maka hendaknya kita pun jangan berampihan minta ampun lawan Tuhan. Jangan sampai kita beranggapan di hati, kain aja dulu sakakali, tuhuk-tuhuk dulu, hanya sekali minta ampun. Nah itu tak salah maka itu. Sebab kalau kupina pas hartan tuhuk-tuhuk, pas mati, kada sempat minta ampun. Nah, masalah dosa yang hari ini, minta ampun kita. Masalah kainnya isuk tegawi pulang, itu minta ampun bahasa pulang. Maka itu. Jangan mudah kayak kisah dituyuk dulu aja. Karena minta ampun sakakali. Nah, itu salah paham. Jadi kita wajib beranggapan siapa tahu istighfarku hari ini adalah istighfar yang terakhir bagiku. Nah, itu kita yang berpikirnya. Karena kita begawi maksiat hari-hari, maka kita jangan sampai kada minta ampun. Sebab siapa tahu istighfarku yang hari ini adalah terakhir bagiku. Maka bila istighfarku yang hari ini yang terakhir, berarti maksiatku pun yang terakhir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, jar Nabi likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Nabi memadahkan. Jadi bila ada orang badah wang huak-huak nih, belum ada obatnya lagi jatuh huak. Kalau nya Rasulullah sudah memadahi, bila ada setiap penyakit pasti ada obatnya.
Wa dawa'ul dzunubi, dan bermula obat dari segala dosa adalah al istighfaru, minta ampun lawan Tuhan. Jadi penyakit ini dua macam lah. Ada penyakit batang tubuh, obatnya ada juga Tuhan menyediakan. Ada juga penyakit yang dihukumi secara maknawi. Ada kelihatan penyakitnya, tapi secara maknawi ada penyakit itu. Misal kita yang berbuat maksiat, itu penyakit. Penyakit itu kelihatan sebenarnya secara maknawi. Walaupun secara kasat mata orang begawi maksiat itu kada kelihatan penyakitnya. Kada kelihatan cakanya ibarat batis bangka kelihatan bangkaknya ya kalau. Ini bermaksiat itu kada kelihatan, tetapi secara maknawi orang itu sudah berpenyakit. Baik itu maksiat yang zahir apalagi maksiat yang batin, maginnya kada kelihatan. Nah, tetapi karasaan. Nah, orang yang imbah menggawi maksiat biasanya hatinya tadi gelisah. Nah, gelisah aja kita. Itu pun kegelisahan itu tanda bahwa inya masih baisi iman. Kalau orang yang sudah imannya kadada, inya menggawi maksiat tadi kadada gelisah, ya santai ya, biasa ya. Cak Iber, orang bahasa ini muhajadi. Nah, muhajadi, rasa kada berdosa. Nah, ini orangnya ciri khas orang yang hatinya sudah mati. Ini berbahaya lagi yang kayak ini. Tangali sedikit anunya, maurusnya. Amun orang masih mengaku salah, itu tanyaman sedikit mau minta ampun. Kalau merasa kada salah, ngalih minta ampun. Nah, jadi dosa adalah penyakit, obatnya minta ampun lawan Tuhan. Nah, sedangkan dosa-dosa ini membahayakan bagi kita tadi kena di akhirat. Penyakit dosa ini nah membahayakan bagi kita di akhirat. Sedangkan penyakit batang tubuh membahayakannya tadi itu sebatas ingat di dunia aja sakitnya. Sampai kena ke kubur habis kisah. Oh ya, sakit kayak apa aja, bila sudah mati habis kisah. Kadada lagi orang mayat tuh beaduh. Kadada kita mendengar. Ingat sampai ingat di kubur habis kisah. Nah, tapi kalau penyakit yang secara maknawi tadi yang kadada ampuh kadada apa yang kada kelihatan tadi tuh, itu kena betarus-tarusan sampai di akhirat dampaknya tadi. Maka caranya supaya kita ampih bepenyakit, al istighfaru, minta ampun ya Nabi. Ai, maksud minta ampun itu apa? Al mukhirru nabi taubati, mengaku salah lalu mau bertaubat. Arti bertaubat itu kembali ya kita ke asal. Rawahu Dailami an Aliin bila sanadin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda pulang, likulli syai'in hilyatun, tiap sesuatu itu ada hiasan, perhiasan, hilyah. Wa hilyatu dzunubi al-istighfaru, dan bermula perhiasannya atau hiasannya segala dosa itu adalah minta ampun lawan Tuhan. Jadi pakaian hiasannya ada, rumah-rumah hiasannya ada. Sedangkan yang dosa-dosa ini pang, apa hiasannya? Minta ampun lawan Tuhan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man istaghfara, siapa saja mau minta ampun. Istaghfara itu fi'il madi, asalnya bujur-bujur minta ampun. Ghafarallahu lahu, tetap tinggal lahu, tulisi lahu. Ghafarallahu lahu, Allah ampuni baginya. Wa in kana farran minaz zahab, sekalipun orang itu lari dari berkecamuknya perang di barisan pertama. Aisaful qitalnya kayak ini, orang itu wayah yang zaman bahari, yang perang kisah yang bahari, yang ada musuh kan. Nah, pas haratan berkecamuk perang itu di barisan pertama, kita buka, itu dosa besar. Buka itu. Seperti orang yang menghindar dari surga, itu nabuka, jadi disebut dosa besar. Kenal dosanya nih tuh. Nah, fa'innal firara min sabil qital bila sababin muzawwijun lil firar minal kabair. Ya kalau termasuk dosa besar, bukah dari peperangan tadi.
maka haratan bakal camuk kecuali ada sebab lah. Apakah misalnya sebabnya secara syariat tuh? Nah, kuitan kah mengiyau misalnya, kada jadi perang itu boleh. Ini kada yang mengiyau-ngiyau. Timbul pasatan aramiannya asikannya perang, timbul kita buka. Nah, buka itu dosa besar. Maka dipedahkannya Nabi di sini, barang siapa mau minta ampun, Allah ampuni dosanya sekalipun nya lari dari peperangan tadi. Nah, itu. Qala Nawawi fil Adhkar, Imam Nawawi yang pertama yang menulis ini, Imam Nawawi yang kedua. Sidin tulis naran Imam Nawawi yang pertama. Jar sidin Imam Nawawi berucap dalam kitab Al-Adhkar warwayna fi Sunan Abi Daud wa Tirmizi. Jadi hadis dari tadi kayak itu tuh. Anunya dalam kitab Al-Adhkar wa Tirmizi an Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini riwayat yang lain. Man qala dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi berucap ujar sidin man qala siapa mau mengatakan mengucapkan astaghfirullahalladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Nah, ulangilah barisnya. Barisnya. Alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Wal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Sekali aja mengucapnya nih, kada banyak kada. Astaghfirullah, minta ampun ulun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup Al Qayyum. Nah, maha berdiri sendiri. Wa tubu ilaih, dan ulun bertaubat kepadanya. Lalu inya mengucapkan ninto, wupirat dunubuhu, diampuni dosa-dosanya. Wa in kana, sekalipun orang tadi qad farra minaz zahab, sudah lari dari medan peperangan kita. Atau di riwayat yang lain, di hadis di kitab yang lain. Qala al-Hakim hadza haditsun sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma asarra man istaghfara, tidak ada batasan man oleh orang istaghfara yang minta ampun, wa in ada fil yaum, sekalipun ia membuliki dalam sehari semalaman ini, sab'ina marratan, 70 kali minta ampun. Pemahamannya 70 kali juga ini berbuat maksiat. Al muradu, nah jadi minta ampun untuk Tuhan itu kada ada batasannya lah, kada ada batasannya aja kita. Nah, al muradu at taksiru, maksudnya hadis di sini adalah kada ada batasan, artinya sebanyak-banyaknya ai. Taksir, silakan memperbanyak istighfar, kada ada batasan. Ulpang misalnya bila kebanyakan istighfar dia bisa panas aja, kada ada panasan itu. Malah kekurangan istighfar yang panas. La atahdidu, kada ada batasan untuk memperbanyak istighfar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Atiqi Abi Bakrin an Sayyidina. Atiq itu artinya orang budak yang pernah dimerdekakan oleh Abu Bakar. An Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq wal makna. Nah, dan yang bermula maksud hadis tadi wal makna. Ini penting digaris bawahi nah. Man atba'a dzamba bil istighfari. Hadis tadi bermaksud adalah man atba'a, barang siapa langsung mengikutkan akan dzamba dosa bil istighfari, dengan minta ampun, menggawi dosa langsung diiringinya dengan minta ampun. Lah, menggawi dosa nih langsung diiringinya dengan minta ampun, falaisa bimusirrin alaih, maka orang tadi kada termasuk yang mengekali dosa. Langsung nih minta ampun dengan Tuhan. Wa in takarrara minhu, sekalipun dia berulang-ulang bihu dengan dosanya tadi. Nah, ini digaris bawahi nah, di dalilnya nah. Imam Nawawi menulis nih. Jadi Imam Nawawi, orang yang langsung mengiringkan akan dosa tadi dengan istighfar, imbah menggawi dosa langsung disambungnya dengan istighfar, falaisa bimusirrin alaih, inya bukan yang mengekali lawan dosa itu. Nah, wa in takarrara, sekalipun dia mengulang-ulangi minhu dari dosa itu. Sekalipun mengulang-ulangi sampai 70 kali dalam sehari semalaman, minta ampun pulang. Menggawi maksiat minta ampun pulang, menggawi maksiat minta ampun pulang sampai 70 kali. Kada termasuk musirrin, laisa bimusirrin, bukan orang yang mengekali lawan dosa tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man istaghfara ba'da dzunub, barang siapa mau minta ampun setelah mengerjakan dosa,
ba'da dzunub itu ba'da irtikabi dzunub, pemahamannya. Ghafarallahu lahu, maka Allah ampuni untuknya. Bahwa yaitu al-istighfaru, dan bermula minta ampun itu laha, bagi segala dosa, aidunubi kafaratun, menjadi penghapus. Nang kaya perumpamaan nang kaya apa tuh, kaca mobil tuh ada debu satitik dua titik, langsung disapui, langsung bersih. Ada pulang debu, sapui pulang, langsung bersih. Amun dilihat akan kada disapui-sapui yang tabel tuh, nah, akhirnya mengadep. Nah, itu yang dimaksud cepat di kita langsung, jangan sampai tatuyuk. Maka orang yang minta ampun yang sudah tatuyuk lawan minta ampun yang langsung, itu berat yang sudah tatuyuk itu anunya, ampunannya itu terberat sedikit, terberat di kita. Kenapa berat? Ngalih membersihi yang kaca yang tahunan kada dibersih itu ngalih sedikit, menyikatnya kada kawa sembarang sikat, sikat kawat. Qala An-Nawawi fil Adhkar wa rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi bi yadihi law lam tadnubu la dhahaballahu bikum. Nah ini, nah, seandainya kita tuh kada mau, kada menggawi dosa lalu-lalu, kita ini sudah dimusnahkan Tuhan juga sudah. Artinya habis matian sudah bertahan. Kenapa orang tuh umur maka panjang benar? Maka ahli maksiat, nah Tuhan tuh mahadanginya bertaubat. Itu maksudnya. Kita kan tadi bertanya-tanya, ya kalau kenapa aja bila orang salih lakas mati. Bila orang yang muda kayak saraba ganap, arti saraba ganap tuh sarabanya lah, yang saraba mau aja kita, maka panjang umur. Berapa ikung dia mati orang salihnya kada mati-mati juga. Yang memberi muaran ini, oh sekalinya ini jawabannya sini nah, Tuhan mahadanginya minta ampun. Yang orang salih itu kenapa lakas mati? Inya tadi dicintai Tuhan, Tuhan sayang, Tuhan hendak memutik. Nah, ini mahasuci lah, ini contoh aja nah, contoh nah, perumpamaan. Pian masuk ke kebun, hendak memetik bunga, bunga mawar yang banyak bertaburan di kebun pian tuh. Pian hendak memutik, tentu pian memilih. Nah, pilih-pilih. Mana yang terbaik, itu yang diputik dahulu. Mula pian memutik yang buruk. Itu juga Allah Ta'ala tuh. Nah, orang salih pang, lakas mati itu kenapa? Itu kegembiraan bagi mereka. Nah, jangan dikira orang yang meninggal dunia ini, perpisahan kada. Sebenarnya adalah pertemuan. Nah, itu bagi orang soleh. Bagi orang yang kada soleh, meninggal dunia ini perpisahan. Nah, orang soleh menganggap kematian adalah surganya. Sedangkan orang yang kada soleh, takutan mati. Kenapa? Karenanya sudah merasa kematian itu adalah nerakanya. Nah, jadi ujar orang soleh lah di dunia ini. Nah, bahkan mereka tuh sudah sampai berucap dalam kitab-kitab tuh. Apabila sudah nangka ini keadaan zaman segala macam, maka rumah yang paling baik adalah kuburan di sini. Apabila sudah manusianya nangka ini kini kini, pejabatnya nangka ini kini kini, anak bini nangka ini kini kini, maka rumah terbaik adalah kuburan. Ha. Itu sudah pepatah orang saleh di kitab-kitab tuh. Jadi sambungannya tadi, wala jaa biqaumin yadnubuna fayastaghfiruna Allah Ta'ala. Nah, fayaghfiru lahum. Barang siapa suatu kaum menggawi dosa secara bersepakat lalu mau meminta ampun kepada Allah, Allah mengampuni mereka. Nah, sambungannya tuh ini tuh hai ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza qasura," apabila kasura, kasura itu fi'il madi, timbangan paula yab'ulu, kasura yaksuru. Kasura apabila sudah banyak, sangat banyak, sudah banyaknya kita terjadi ala ahadikum, terjadi atas salah satu dari diri kalian, apa yang banyak? Al-dunubu, dosa.
kita tuh sudah banyak berdosa, maka jangan putus asa aja Nabi. Fal yatlub, kalau disambung, fal yatlubil maghfirata bil istighfari, maka hendaklah engkau tuntut keampunan dengan cara minta ampun lawan Tuhan. Istighfar, minta ampun lawan Tuhan. Cuma syarat minta ampun itu sesudah menyesal lah. Nah, jadi ucapan minta ampun itu adalah respon dari hati kita yang ada menyesal lawan Tuhan. Ada menyesal terhadap gawian tadi, menyesal. Lalu sampai merespon kemuntung, minta ampun lawan Tuhan. Nah, amun minta ampun kada ada rasa di hati penyesalan, itu lain istighfar. Belum dipadahkan istighfar. Itu narannya mengucap kalimat istighfar itu aja, lain minta ampun. Cuma mengucap kalimat istighfar. Soalnya kan ada kita tuh bisa wiritan baca istighfar aja sehari 1000 kali, astagfirullah. Jadi wiritannya. Lalu karena jadi wiritan, tak biasa sebagai rutinitas. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sebagai rutinitas. Padahal harusnya itu bukan rutinitas biasa. Tapi buah dari perasaan hati ada rasa penyesalan. Nah, makanya orang-orang yang menggawi maksiat, bila inya minta ampun, itu ada yang langsung Allah angkat jadi wali. Karena penyesalannya kuat. Nah, orang yang kada menggawi maksiat, ibadah aja terus. Gara-gara jahil, kada ada bimbingan dari gurunya, minta ampun juga. Tapi kada ada rasa di situ. Lalu tatap dia jadi wala balalawasan. Padahal ibadah orangnya. Nah, bahkan minta ampunnya tadi karena inya menganggap banyak minta ampun pada orang, lalu rasa taharat pada orang. Nah, ini yang bahayanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Kan 100 sudah aja. Subhanallah, 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 200. Kenapa 1000 nih? Sekampungan nih kada ada yang 1000 kayak aku baca istighfar. Nah, ini luput bener ini nih. Tak salah, salah ujar orang ini, gagal paham. Nah, kada mengerti gara-gara kada baguru. Jadi setiap kali kita mengucap istighfar itu terbit dari hati yang menyesal. Nah, itu yang disebut makna dari istighfar nintu. Wa fi labdin dari satu lapas yang lainlah min nusahi hadal kitab. Nah, dari salinan-salinan kitab yang menyatakan kitab ini juga, berarti sidin banyak bisa salinannya yang mengisahkan kitab yang Rubabul Hadis ini. Nah, jasidin bunyi kalimatnya kada yang kasura, tetapi idza kasurat. Nah, idza kasurat dzunubu ahadikum, apabila sudah banyak dosa-dosa salah satu dari kalian, fal yad'u bil istighfar, maka mengharaplah, memintalah kepada Allah dengan keampunan. Meminta kepada Allah akan keampunan bil istighfar. Nah, itu bunyi kalimat yang hadis-hadis yang lain disebutin. Tapi maksudnya sama aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza kasurat dzunubu ahadikum," apabila sudah banyak kasurat, fil madi yang keempat, "dzunubu ahadikum," dosa-dosa salah satu kalian, "fal yastaghfirillah," maka hendaknya orang tadi minta ampun lawan Allah. Wa qalat Aisyah barisnya radhiyallahu anha, Aisyah berucap, cita bini Nabi lah, ummahatul mukminin nih, ibu bagi segala orang Islam. Ujar sidin, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah dahulu berucap lawan aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya sidin sarumah lawan Nabi. Jadi rancak mendengar papadah Nabi. Ujar sidin, pernah berucap kepada aku dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapannya nang kainin ya sidin. In kunti alam tibidambin. In kunti, jika engkau, kada kawa kunta, baca kunti karena anti. In kunti alam tibidambin, apabila engkau sudah mengerjakan satu dosa. Alam ti itu maksudnya amil ti. Fastaghfiri, fil amar yang keempat, maka minta ampunlah engkau kepada Allah. Fastaghfiri Allah, fastaghfirillah, kalau disambung, wa tubi, dan bertaubatlah kepadanya. Fa inna taubata, karena sesungguhnya taubat itu, minadzambi, dari segala dosa tersebut,
an-nadamu adalah penyesalan dulu. Wal istighfaru hanya berucap minta ampun. Nah, jadi ada penyesalan dulu, hanya wal istighfaru minta ampun. Waw itu, wawnya itu waw lil tartil. Ya, waw itu pemahaman nahwu itu macam-macam, ada waw lil ma'iyah, ada lil tartil. Nah, ini wawnya lil tartil. Atau tartil itu bersambung di kita sesudah ini ulang. Nah, itu nah. Udah kayak summa juga. Tapi kalau summa itu lawas jaraknya. Kalau wa ini langsung bersambung. Jadi yang ngenaran bataubat itu adalah ada penyesalan baru kemudian minta ampun lawan Tuhan. Nah, itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda fil istighfar, sidin mengisahkan tentang istighfar ini nah. Nang kayak ini bunyinya ya Nabi. Allahumma ghufirli. Nah, tuh Nabi melajari istighfar yang datang dari Nabi. Allahumma ghufirli khati'ati wa jahli wa israfi bi amri. Ya Allah ampuni ulun, kesalahan ulun, kejahilan ulun, wa israfi dan kezaliman ulun bi amri pada hidup ulun ini, pada gawian ulun ini. Amri itu maksudnya wa ma anta alamu bihi minni, dan pian sebenarnya lebih tahu dari ulun. Allahumma ghufirli hazali wa jaddi wa khata'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi. Allahumma ghufirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Kadza fil ihya. Nang kaya itulah ujar Imam Nawawi dalam kitab Ihya. Sidin menyalin dari kitab Ihya Ulumuddin juga. Nah, itu doa salah satu cara kita minta ampun lawan Tuhan. Kada hafal jangan kada usah yang handap aja. Astagfirullah, astagfirullah ya kala. Astagfirullahalazim misalnya, astagfirullahalazim wa atubu ilaih misalnya. Ngalih je bahasa Arab tuh aja. Bahasa kita. Pian orang mana? Misalnya orang Papua. Bahasa Papua minta ampun lawan Tuhan. Tak kumpulan orang Papua ada, orang Kalua ada. Nah, ayo sama-sama masing-masing bahasa aja. Nah, ibarat ngalih atau bahasa Arab boleh aja. Boleh aja bahasa kita masing-masing ya. Ya Allah, ya. Ulun minta ampun tahun pian. Nah, asal menyesal bedahulu bahasa kurang lebih aja. Jadi jangan sampai gara-gara ngalih membaca tulisan Arab lalu kada minta ampun sama Tuhan. Aku kada mau membaca ngalih benar, jangan apa jangan kada bisa baca pak ya. Nah, kada salah nih tuh. Kada kayak itu maksudnya. Jadi minta ampun ini boleh dengan ucapan kita, yang penting ada penyesalan itu nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Al istighfaru bermula minta ampun itu ada lip lam. Bermula minta ampun tersebut ya'kulul dzunuba. Nah, menghabiskan seluruh dosa. Asal makna memakan, habis seluruh dosa dimakannya. Kama ta'kulun naru al-hatabal yabisa. Sebagaimana memakannya oleh api akan kayu yang kering. Nah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahkan ujar Nabi, seandainya orang itu berisi dosa penuh nang kaya langit dan bumi itu hibak, antara langit dan bumi itu hibak dosanya aja, yaitu diampuni Tuhan. Asal menyesal. Wa qala al-Ghazali fil Ihya, Imam Ghazali berucap dalam kitab Ihya Sidin. Qala sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi bersabda. Sidin ini wani kada menyambat sanad pian. Langsung Nabi bersabda aja Sidin. Imam Ghazali, qala sallallahu alaihi wasallam, man khala, barang siapa siapa saja mengucapkan subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an. Pun ulangilah nyaman supaya membarisinah. Subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ingat situ aja, titik situ. Jangan diterusakan, menterusakan itu lain pun padilatnya. Tapi yang terusakan orang maminakan benar lu baca padilat. Jadi handap aja, man khala, barang siapa berucap subhanaka
wa lam tu nafsi wa amiltu su'an baghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Artinya nah, maha suci engkau wahai Allah dari bersifat kekurangan. Nah, apa kekurangan? Pamalar kada mau mampuni kan kekurangan narannya. Maha suci engkau kada mau mampuni maksudnya. Wa lam tu nafsi ulun sudah menzalim diri ulun sendiri. Wa amiltu su'an, ulun sudah menggawi satu kejahatan, satu dosa. Faghfirli, maka ampuni ulun wahai Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfirud dzunuba, tidak ada yang mengampuni segala dosa illa anta, melainkan hanya engkau. Nah, itu artinya. Mun kita mau membaca itu dari Imam Ghazali, Imam Ghazali langsung dari Nabi. Langsung kada beperantara. Sidin langsung terbuka hijab melihat Nabi bucap nang itu. Nah, jasidin ghufira lahu dzunubuhu, Allah ampuni bagi orang tersebut akan dosa-dosanya. Seluruh dosanya diampuni Tuhan, walau kanat sekalipun dosanya tadi fa'adadin namali sabilangan samut banyaknya. Samut tu ditawing pian kada sanggup menghitungi. Hitungi aja makin banyaknya keluaran. Nah, sama nang kayak itu. Sabilangan samut. Tuh jadi Imam Ghazali langsung dari Nabi sidin mana gini nih. Waruya diriwayatkan, nah yang lain, anna afdhalul istighfar, yang paling afdhal istighfar ini nah jasidin. Ini jadi Imam Nawawi lah riwayat. Riwayat bahwa yang paling afdhal istighfar ini bunyinya. Nah, kalau pengen aja kalau ujian nasional lah, mana paling afdhal istighfar ya. Nah, ini nah. Allahumma anta rabbi wa ana 'abduka. Khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u 'ala nafsi bi dhanbi fa qad dhalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfirli dhunubi ma qaddamtu minha wa ma akhartu fa innahu la yaghfiru dhunuba jami'aha illa anta intaha. Nah, intaha itu harus dibaca illa anta titik. Nah, ini yang disebut sayyidul istighfar namanya, pimpinan segala istighfar. Barang siapa membaca wadul latif, kita baca ini karena sudah ada di wadul latif, itu aja sudah ada ngalih pian, kalau sudah dicatat gitu apalagi tahu aja sudah punya. Bila membaca wadul latif, kita baca ini. Jadi di wadul latif itu sudah ada ini bacaannya sayyidul istighfar ini. Mengapa wudhu latif ya? Nah, wudhu latif itu amaliyah yang pagi sore itu nah. Mudah kayak latiful hadad, latiful atas nah ini sama wudhu latif itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kasratul istighfari, banyak minta ampun lawan Tuhan, tajlibur rizqa, menarik rezeki. Nah, ini mun handak dagang handak pangalaris, berusaha handak bisi pangalaris, dua macam rahasianya. Nah, ini semacamnya. Pertama, banyak-banyak membaca istighfar. Dahulu ada Habib Wali Allah Ta'ala, ujar guru sukumpul Naran Sidin, baru dijawab aturannya Syekh Hasan Ginggong. Syekh Hasan Ginggong yang ujar guru sukumpul dulu, murid-murid Sidin, murid ini banyak Sidin bisa murid. Bila sudah jadi, Sidin kirim ke hutan-hutan, khusus menjadi tihang-tihangnya langit Yusudin. Di hutan dia berdiaman, murid-murid Sidin itu banyak. Syekh Hasan Ginggong. Nah, itu wali Allah Ta'ala rancak datang berhilang ke tempat pesantren Sidin itu Nabi Haidir. Rancak juga berhilang ke situ. Nah, berhilang. Jadi masyarakat orang-orang yang di Jawa waktu itu banyak berhilang ke rumah Sidin, mengaluh tentang kehidupan segala macam ai. Nah, melapor orang Sidin. Wahai guru, ulun ini. Datang pulang guru, ulun ini. Banyak jawaban Sidin satu aja. Seluruh masalah satu jawaban. Ya Sidin, banyaki baca istighfar. Itu aja pian jawabannya, ada banyak. Kalau pang bacalah nyawa ayat kursi 100 kali kada ada. Kada banyak 100 kali ya kalau. Nah, banyaki istighfar di Sidin. Jadi setiap masalah apapun pertanyaan atau orang minta segala macam itu suruh Sidin baca istighfar. Nah, maka seluruhnya tadi jadi kemudahan bagi orang yang datang tadi. Jadi istighfar ini termasuk
solusi bagi seluruh masalah. Nah, istighfar solusi bagi seluruh masalah. Yang kedua, penglaris kedua nih. Kan penglaris pertama banyak-banyak mesti istighfar ya Allah. Penglaris berusaha, berdagang. Pertama banyak istighfar, kedua niat bujurakan. Niat berusaha tuh. Asal niat kita bujur, kayak apa aja krisis ekonomi, kita kada bangkrut berusaha. Napa niat yang bujur? Ujar guru kubah, jasidin bila hanya berdagang berusaha, niatakan usaha itu sagan membantu agama. Nah, itulah yang disebut penglaris, sebujur-bujur penglaris jasidin. Nah, ini hibak andakan duit macam-macam yang lipatan-lipatan yang apa tuh jimat-menjimat segala macam. Niat berdagang kada bujur niatnya itu penglarisnya kada tapi ampuh benar itu. Tuhan kada tapi mendukung. Jadi niat kita berusaha itu untuk li'ilai dinik. Nah, li'ilai dinil Islam nih kita. Nah, sambungannya pulang. Nah, kasratul istighfar tajlibur rizqa, menarik rezeki. Waqad qala ta'ala, Allah berfirman. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, minta ampunlah engkau kepada Tuhan engkau, innahu kana ghaffara. Allah maha sangat, Allah itu maha pengampun, sangat mengampuni. Yursil as-sama'a, kalau disambung yursilis sama'a alaikum midrara. Asalnya yursil, cuma karena dibaca bersambung, yursilis sama'a alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah, kita tinggal alifnya ra. Nah, apa maksudnya aja? Maksudnya simpel aja, Tuhan menyuruh kita banyak-banyak minta ampun. Nah, itu aja namanya. Maka membawa kita minta ampun, Allah sediakan kena kenikmatan-kenikmatan yang banyak di dalam surga. Itu maksudnya, maksud yang panjang-panjang tadi artinya nih. Nah, Allah seorang berfirman kayak itu, bila mau minta ampun, ku ampuni dan ku sediakan surga untuknya. Berarti pemahamannya kadada manusia ini yang berasih dari dosa, itu pemahamannya. Seberataan tuh ada aja berdosa, tetapi Allah menyediakan pengampunan. Wa ruwiya an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, jar Nabi, idza shallaitum as-subha. Mun dibaca disambung, idza shallaitumus subha, kalau disambung. Nah, idza shallaitum subha, apabila kalian tuntung sudah sembahyang subuh. Shallaitum fil madi. Jika sudah tuntung, ada paham orang Jawa tuntung, apabila sudah selesai salat subuh. Apabila Anda selesai salat subuh, wah, fa'aksiru, maka perbanyaklah oleh kalian minal istighfar, dari minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. 11 kali kelima waktunya kecuali subuh 27. Kenapa garang? Ini Nabi menyuruh imbah subuh dibanyaki pada yang lain. Jangan sama. Imbah subuh 27 kali. Fadilatnya ditulis dapat fadilat wali abdal. Padahal kita ini wala, tapi ditulis dapat fadilat wali abdal. Membanyaki sedikit lah, memanjangi. Jangan sampai kita imbah subuh nintu langsung meluncat kada bawirit. Jangan, kecuali jadi darurat. Kenapa darurat ya? Kada kebahira. Nah, itu kada masalah nintu. Ini kenapa ada timbul sudah assalamualaikum warahmatullah berdiri, ruginya umur sama dibari ya, kalau hidup hinak sama dibari, tapi kita ruginya kada bewirit. Kalau di Hadramaut kalau ada berdiri langsung warik ya, ada menyambat warik. Kalau di Hadramaut kenapa disambat warik? Sebagai warning, peringatan, jangan nang kaya warik, itu maksudnya peringatan. Jadi orang kada warinya berdiri, sebab jangan cepat diwarik, Bang. Ah, kita di sini berdiri juga, bid'ah aja berwirit aja. Beri ke rumah menonton TV aja juga. Bid'ah juga sama.
Jadi jangan sembarang, jangan mudah mudahkan orang bid'ah lah. Nah, jangan mudah, pabir itu bid'ah aja. Muha. Muha. Jarang urus sungai itu muha. Nah, Nabi memadahkan idza shallaitumus subha faqsiru minal istighfar. Amun tuntung sembahyang subuh sudah banyak istighfarnya ya Nabi. Faqulna, maka sahabat bertakun lawan Nabi, ya Rasulullah, alimna syai'an nastaghfirullah ta'ala bih. Kami tu amilna atau alimna kurang lebih sama. Kami mengerjakan dosa dan kami menyadari dosa itu. Syai'an dosa, syai'an itu dosa maksudnya. Nastaghfirullah ta'ala bihi, tapi kami minta ampun dengan Tuhan. Pokola, maka berucap Nabi, qulu, ucapkan ini nah minta ampunnya. Bunyi kalimat minta ampunnya nang kayak ini aja Nabi. Nabi langsung mengajari sahabat nih, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin alimnahu aw lam na'lamhu. Nah, sebab nang kayak ini ujar sahabat kan kami tahu lawan dosa lalu minta ampun. Mun kami yang kada tahu bang, kada sempat minta ampun ya lo. Maka aja Nabi ucapannya nang kayak ini. Allahumma inna nastaghfiruka, kami ya Allah minta ampun kepada Engkau, wa natubu ilaik dan bertobat kepada Engkau, min kulli dzambin, dari setiap dosa. Nah ya kalau setiap dosa alimnahu yang kami ketahui, aulam na'lamhu atau kami kada menyadarinya, bilailin waktu malam tadi, au naharin atau siang tadi. Nah titik di situ. Nah titik dulu beri titik situ kan tersalah itu. Titik. Enggak situ aja handap aja nih. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik min kulli dhanbin alimnahu aw lam na'lam hu fi lailin aw nahar. Ya Allah, kami minta ampun kepada Engkau dan bertobat kepada Engkau dari segala dosa yang kami ketahui atau yang kami kada menyadarinya. Waktu malam atau waktu siang. Itu artinya pada waktu malam atau waktu siang. Ngulangin nah. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin alimnahu aw lam na'lamhu bi lailin aw naharin. Di garis bawah itu ya kalau artinya bila di garis bawah itu penting tuh kita. Paman wadhaba. Nah. Padilatnya bila membaca tadi. Nah, ini penting dapat jelas supaya tahu ya kalau sebagai penyemangat ya kita. Ini kita nih mun kada dapat dilihat hambar. Ini nah. Paman wadhaba alaihi. Siapa saja mau mengamalkan bacaan tadi, wadhaba itu mulazamah, dawam, tugul diamalkannya hari-hari dibacanya, diamalkannya asal hari-hari. Apa hasilnya? Fatahallahu lahu, Allah buka akan untuknya baban minar rizki, satu pintu dari rizki. Nah, jadi para jakiannya kita. Imbah itu pulang wa aghlaqa anhu, dan Allah kunci darinya baban min abwabil fakhri, satu pintu dari pintu-pintu kepakiran. Jadi makin banyak membaca, makin tertutup pintu kepakiran untuknya dan makin terbuka pintu-pintu rajaki. Nah, subhanallah, 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 subhanallah. Cuma yang paling ada yang dalam kitab Senjata Mukmin itu tuh 70 kali aja membaca imbah asar bunyi kalimatnya astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara. 70 kali imbah asar membacanya bunyi bacaannya astaghfirullah innahu kana ghaffara. Nah, keterangannya itu ada dalam kitab Kifayatul Adqiyah. Barang siapa membaca astaghfirullah innahu kana ghaffara atau astaghfirullah aja gitu, maka handapan mang itu. Nih, kalau pina kada dapat fadilat ya kala. Astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu 70 kali saja. Tapi imbah asar, timingnya penting ya kala. Imbah asar. Maka diampuni dosa 80 tahun untuk orang nintu. Umur kita kan 30 tahun aja. Ngisa bonus tuh. Nah, tak sekalinya isuk membaca pulang diampuni, inya sudah bersih nih, sudah diampuni, diampuni untuk abah mamanya dosa 80 tahun, padahal himong abah mamanya dikubur.
Ibnu Yusuf bacanya pulang, diampuni pulang nini kainya 80 tahun. Maka mama abahnya nini kainya mati umur yang 20 tahun aja. Banyak mana bonusnya pulang nih. Nah. Imbah nini tuh pulang. Bacanya pulang esoknya, karabat-karabatnya pulang. Jadi bersusun terus diampuni Tuhan. Barakat inya membaca astagfirullah innahu kana ghafara 70 kali imbah asar. Nah. Cepat dilihatnya, buka dalam kitab Kifayatul Adqiyah itu ada penjelasannya lah. Riwayat Ma'ruf Al-Kharhi, bacaannya di situ. Asalnya sudah sampaikan itulah. Sudah itu pian. Nah, sambungannya pulang. Kada piriyadi sholihin. Nah, yang masalah yang kita buka pintu rezeki, kita tutup pintu kepakiran, itu dalam kitab Riyadus Sholihin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, aksiru minal istighfar, perbanyaklah oleh kalian membaca istighfar, minta ampun. Maksudnya al muqirruna bitaubat, mengaku salah lalu mau bertaubat, bitaubati sahihah, dengan taubat yang ada penyesalan. Arti sahihah itu yang ada penyesalan artinya. Nah. Faman aksara minhu ay istighfari. Nabi belum berucap. Barang siapa memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin faraja. Allah jadikan bagi orang tersebut dari tiap duka citanya menjadi kelapangan. Manusia ini mana ada yang kada duka cita? Ada aja duka cita ya kalau. Nah, tapi diganti Allah dengan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki untuknya yang mana inya kada mengira. Min haitsu la yahtasib, dari arah, dari sisi yang inya kada mengira. Ay min wajhin, dari arah yang kada inya kira. Min wajhin la yakhturu bibalihi, dari arah yang inya kada menyangka hatinya. La yakhturu bibalihi, kada tergeritik di hati. Wa fi riwayatin li Ahmad an Ibn Abbas, bunyi kalimatnya nang kaini, man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Sama haja. Barang siapa memperbanyak istighfar, Allah jadikan untuknya pada tiap-tiap duka citanya kelapangan. Wa min kulli dhikin, dan tiap kesempitan makhraja, jalan keluar. Wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki kepada orang tersebut dari jalan yang inya kada mengira. Kada mengira tasipak intan. Intan begincu. Walaupun tuha tapi beisi harta 750 triliun. Imbah kabil tu nikah meninggal sih din. Alhamdulillah aja kita kawa bini anung pun pian. Harta banyak. Maka sini kada ada bisi waris pulang, anak kada ada apa kada ada. Seorang mengwarisnya sebagai laki. Kada mengira juga ya kalau kudah nanya tu nahan. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi berucap fil adkar dalam kitab adkar, wa rawaina fi Sunan Abi Daud wa Ibnu Majah an Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazima al-istighfar, barang siapa mengekali istighfar, mengekali minta ampun, wiritannya sudah minta ampun tuh, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah jadikan bagi tiap-tiap kesempitannya jalan keluar, makhraja. Wa min kulli hammin faraja, tiap keduka citaannya kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki dari jalan yang inya kada mengira. Nah, banyak riwayat hadis nang kaini. Berarti penting benar kita bila pina rasa pusang, rasa mengeluh segala macam, minta ampun lawan Tuhan. Wa fi riwayat Ahmad an Aisyah, "Idza kasurat dzunubul 'abdi, apabila banyak dosa-dosa si hamba, falam yakun lahu minal amal, sedangkan inya kada ada bisi amal baik untuk menutupi dosa tersebut, ma yukaffiruha, sehingga kada ada yang menghapus dosa itu oleh akan dosa tadi oleh kebaikan, banyak berdosa kebaikan kada ada yang mengimbangi." Nah, maka ibtalahullahu bil husni, maka Allah balaakan kepada orang tersebut akan duka citanya, duka akan kesedihannya kita. Nah, jadi terjawab sudah, kenapa kita pina sedih, hati ini pang sedih, jawabannya dosa ada. Jadi guru bahari itu dosa. Orang sedih karena ada dosa. Ini kada minta ampun sama Tuhan. Cakanya inya menggawi maksiat, tapi inya bisi wiritan yang banyak sehingga wiritan tadi menutupi maksiat itu tadi. Kada ada sedih. Cuma kada karena kada ada tutupannya, kada ada gantiannya, Allah balaakan kepada orang tersebut bil husni, kesedihan di hatinya. Nah.
Dan lu sedih itu apa manfaatnya? Gunanya ada juga hikmahnya Tuhan nyuruh sedih. Liyukafiraha anhu bihi. Liyukafiraha anhu bihi. Supaya Allah menghapus ha akan dosa-dosanya tadi, ha kembali kepada dzunub anhu dari seseorang tadi bihi dengan sebab kesedihan. Jadi yukafiraha ha kembali kepada dzunub anhu kembali kepada orangnya bihi kembali kepada husni. Nah, anunya tuh damirnya tuh. Wahwa hadisun hasan. Nah, hadis hasan luar biasa. Wa fi riwayat bilham. Nah, dengan duka cita. Aidza katura dzunubul insan almuslimu almuslimi lah falam yakun lahu minal amali salih mayukafiruha lifaqdihi aw liqillatihi ibtalahu Allahu bil husni liyukafiraha anhu. Nah, barang siapa orang menggawi dosa tapi jadi dirinya kada juga kebaikan mengimbangi dosa tadi, maka Allah julungi kesedihan di hatinya supaya kesedihan tadi menghapus dosa-dosanya. Faghalibu, nah ini kesimpulannya, nah digaris bawahi, faghalibu ma yahsulu minal humumi wal gumum, maka kebanyakannya terjadinya duka cita dari diri seseorang itu adalah minat taksiri fi taat, karena kurang beribadah. Cakanya ibadahnya kancang aja, kawa meimbangi dosa, kadadanya duka cita di dirinya. Tapi karena dosanya ada, ibadahnya kada kancang, lalu timbul duka cita. Jadi pertanyaannya tadi, kenapa ada duka cita di hati, kada sedih aja terus? Memang kurang ibadah untuk menutupi dosa yang ada. Wallahu a'lam. Mawla ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kunnihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.